Kali ini gue lagi bawa GT ke Bandung ngikutin acaranya JDM Fest. Nah besok tanggal 28, sekarang masih tanggal 27, di hari Jumat. Dan untuk teman-teman sekalian, GT ini baru selesai kita perbaiki kemarin. Yang rusak itu ada ECU-nya, habis itu ada AC-nya, kompresor kita ganti, dan modul juga. Nah ini perdana kita bawa. Dan kali ini masih pakai velg yang sama di JDM Fest kali ini di Bandung. Masih pakai velg ini. Nah, nantinya untuk di Elite itu adalah velg terbaru. Dan gua ngebuktiin mobil ini bisa dibawa keluar kota. Karena kebanyakan orang kan ngomong suspension tuh enggak enak dibawa keluar kota. Bumpy lah, keras lah. Nah, ini gua buktiin dan nyaman gitu loh. Meskipun ya PR-nya tuh ada di joknya. Karena joknya dia pakai jok yang racing. Bucket racing yang enggak bisa di-stel. Yang benar-benar dia stuck gitu aja udah. Tuh, habis itu juga mobil ini akan ke Bandung, nanti ketemu sama Om Willy dan kita bakal jemput Mercy. Tapi kita lebih fokus ke JDM karena besok banyak mobil-mobil yang ganteng-ganteng yang ada di sana. Jadi dari Jakarta aja tadi tuh ada teman gue, Om Salman juga ikut, habis itu Om Sakbaris juga ikut. Banyak lah pokoknya teman-teman dari Jakarta yang ikut acara ke Bandung kali ini. Stay tune terus, jangan skip-skip. Nah guys, kita hidupin dulu mobilnya sebelum jalan. Nah, berhubung mobil ini pakai safety belt masih yang standar, kita belum pakai yang racing nih untuk safety belt-nya. Tapi masih nyaman-nyaman aja. Nah. Ya macet. Nah, teman-teman sekalian mungkin yang kemarin nonton vlognya Om Fitra Yeri, itu kan berisik bunyi di belakang nih kayak gini nih. Nah yang berisik ini adalah kompresor, suara kompresornya. Jadi emang udah lama juga ini suspensernya, jadi kayaknya udah mulai agak kotor nih. Nanti kita bakal bersihin juga nantinya habis dari JDM Fest ini. Habis itu kita bakal jalan. Nah kita lagi di rest area KM57. Sekarang jam berapa? Jam 4:30 nih kita berangkat. Ini sih padat ya karena kita berangkat di hari Jumat. Nah kita lanjut lagi jalan. Nah ini nih yang PR, kalau misalkan mobil kita rendah atau ceper, jalannya keriting. Nah kalau pakai suspensi tinggal gampang, lo tinggal naikin doang. Nih gue naikin ke mode 3, dia bakal tinggi sendiri. Dia bakal tinggi sesuai dengan settingannya. 3R itu paling tingginya dia, jadi pressure-nya di 100 semua, 100 depan belakang. Waduh. Nah, tapi kalau untuk di jalanan kita pakai 1F aja. Nah kita harus ngeliat juga nih berapa pressure tekanan anginnya. Sekarang dia di 84. Karena mesin baru hidup, jadi kita tunggu sampai ya 150 lah pressure tekanan angin di tankinya ya. Nah, gue sih seneng banget naik mobil GT ini. Dibawa kota nyaman banget, dibawa luar kota tuh nyaman, jadi pusat perhatian. Dari tadi banyak orang yang ngeliat-ngeliat mobil ini, sampai di videoin, sampai ya di pada patah-patah leher lah kalau gue bilang. Ya kalau teman-teman keluar kota tuh pasti semeringah lah gitu ya. Nah, sama kayak gue, walaupun cuma ke Bandung tapi kayak wah jalan-jalan nih sama GT lagi. Nah mobilnya juga kaca filmnya kalau teman-teman lihat bening, ini pakai kaca film dari Cool and Light. Ini cuma 20%. Tapi walaupun 20%, dia nggak clear-clear banget. Masih ada penahan untuk panasnya tuh ditahan banget nih sama Cool and Light. Ini kan sore, nah kalau siang itu jalan panas di luar, di dalam tuh masih adem guys. Jadi lu nggak perlu
panasin buka kaca dulu untuk buang udara panas dalam mobil tuh kabin mobil nggak usah, karena full and light itu peredaman panasnya sangat-sangat bagus, itu gue akuin sih. Habis itu di jalanan juga kan kita harus kedengerin musik ya biar nggak suntuk, kalau menurut gue gitu, gue hobi musik juga nih. Nah itu pas banget kita pakai audio dari Venom, suaranya jernih, kita pakai dari tweeternya, speaker, subwoofer, dari powernya kita pakai dari Venom tuh. Nah kenapa gue pilih Venom, karena karakteristik dari Venom ini sendiri suaranya yang jernih dengan kualitas barang yang bagus, banyak orang pakai. Jadi menurut gue di mobil GT ini pas banget nih. Kalau teman-teman lihat kosmetiknya mobil GT di bagian belakang itu simple kan. Nah itu pemilihan kita tuh di mobil GT ini biar simple tapi bawaannya itu nyaman gitu loh. Nah head unitnya yang gue pakai, kita pakai Pioneer, ini yang 7 inci. Ini kemarin gue pasang kita di Bronson Audio. Nah nih Pioneer kita pasang di Bronson Audio. Ini dia bukan Android tapi dia udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Jadi udah serasa kayak pakai Android lah. Tapi untuk layarnya jernih, untuk smooth menunya enak, nggak nge-lag. Ini nih salah satu rekomendasi gue juga kalau teman-teman modifikasi bagian head unit nih, ada Pioneer. Serinya ini DMH berapa gitu, gue lupa, sorry. Tuh. Ya, kalau mobil modifan tuh semuanya harus kita pikirin dengan matang, apa yang mau dipasang di mobil kita. Oke, gue lanjut jalan dulu, pengen fokus karena fokus tuh penting untuk berkendara, apalagi jalan tol ya, yang katanya kecepatannya juga agak kenceng nih, di 80 maksimal ya. Oke, balik aja dulu. Selamat pagi, kita sekarang udah hari yang kedua dan ini gue udah di BCC, Bandung Convention Center. Nah, acara JDM Fest 2023 ini mobilnya pol-pol dan yang banyak itu dari kayaknya perskelenan, mobil-mobil Subaru tuh banyak di sini guys. Nah, ini belakang gue udah GT, ini Nissan Skyline. Nah, yang ini Mitsubishi, belakang itu gue gak tahu namanya, Subis juga rare juga, JDM banget. Dan belakang ada Subaru. Nah bagian sini Subaru. Nah kalau yang di belakang situ agak nyeleneh sedikit karena ini JDM dan kebetulan kita ngejemput mobil Mercy, kita bawa juga ke sini nih berdelapan HSM. Dan itu fittingannya udah oke. Nanti kita selanjutnya konten-kontennya untuk mobil itu. Nah pintu masuknya ini berada di sebelah kiri dan kita harus beli tiket dulu kalau buat teman-teman. Kecuali yang udah ikutan ke dalam ya. Nah tiketnya itu Rp50.000 aja udah bisa ngikutin acara ini guys. Nah pas masuk aja kita udah disambut dengan mobil-mobil yang head on, yang keren, yang jarang kita lihat. Nah ini lagi di foto-foto ada mobil AE86, bukan Mazda AE86 ya, tapi ini bener-bener AE86. Wah ini platnya udah 818 GT. Selanjutnya ada RX7, ada Mitsubishi, ada HR-V yang gen oh ini sorry, CR-V, ini gen 1 kalau gak salah. Nah ada Greco juga, Great Corolla. Nah ini nih yang gue bilang, gue suka nih tampilan begini nih. Look streetnya tuh dapat banget, street racingnya, dragnya juga dapat. Nah ini Epre F1. Dan di sini ada boot-boot dari merchandise dari Subaru nih, jaket-jaketnya. Dan ada dari Garage Drift juga ada nih majang bootnya dan ada pasti banyak. Kayaknya kita kesana aja, boleh? Ayo kita lihat. Nah nuansa JDM racing itu nggak lengkap kalau kita nggak ganti jok. Nah depan gue ini ada dari Recaro. Nah ini dari jok racing yang bermakna model ya. Dan ini salah satu yang kayak di mobil G tapi beda. Nih ini lebih bucket lagi yang ini. Oh ini keren-keren sih. Apakah nanti gue bakal bilang ke bos yang GT itu kita ganti jok yang lebih baru? Karena yang itu tuh masih bagus sih, nggak ada PR. Tapi kayaknya modelnya ini keren nih, warna merah nih.
Kalau gue agak sempit. Dia pasti ada ukurannya, ada ukuran XL atau double XL ada nih. Nah, selain ini kita juga ada nih, kita lihat teman-teman ada buat main gamesnya. Nih, ini dari internasional Gudang Garam nih. Nah, kita masuk ke dalam aulanya atau bagian dari dalam BCC ini. Wah, ini sih udah kepajang mobil-mobil yang ganteng-ganteng. Salah satunya ini ada mobil tuh, ini street racing look banget. Ini di Jakarta nih, dan ada mobil Skyline GTR juga. Dan kayaknya kita akan ngasih lihat juga ke teman-teman banyak mobil-mobil yang dari konten kreator, dari YouTuber. Ini ada garasi drift nih. Nah, garasi drift. Banyak ya mobil-mobil yang aneh-aneh di sini nih. Lagi ngonten. Udah berapa lama? Dari tadi? Saya baru. Baru nyampe baru mas-mas tahu ini, kenal mobil ini saya baru. Baru tahu ya? Diajak ini Nuke. Nah, dia cowoknya anak mobil semua. Anak mobil semua, benar Mbak Nuke. Iya. SR YouTube channel. So, kita semua lagi ada di GDFest. Oh, cuma punya mic juga. Kebalik dong. OTW, OTW. Oke, Mbak, izin dulu ya. Konten lagi. Mbak. Nah, ada GR Yaris yang pernah ketemu gue di jalan juga. Waktu itu kita di Jakarta nih. Sama ada Evo. Nah, di sini lebih banyak ke Mitsubishi ya di bagian dalam. Kalau gue lihat nih, per F1 banyak. Ada Estilo. Ada Nissan yang terbaru juga. Nih. Wah. Ini aura-aura ingin berbelanja tuh banyak. Kayak kita ngeliat mobil tuh kayak pingin gitu ya. Nah, sebelah sini dari Asko juga ada nih. Mas. Nah, dari Asko Motorsport. Nah, ada Starlet. Starlet ini yang GT. Wah, ini udah payah banget nyari yang seperti ini. Bener-bener full ori ya. Kebanyakan kan Starlet juga bisa di comfort tuh. Lu punya yang biasa, di comfort GT juga bisa. Nah, ini mobilnya FWD. Mobilnya Mas Willy, dipajang di dalam. Ini Paul sih. Lu punya mobil mewah, punya mobil VIP car, di rebah-rebahin. Ini kalau gue bilang kaum rebah. Ini sama, ini satu. Tadi malam kita rollingnya juga sama mereka. Ya karena kita dari FWD itu barengan. Hampir 12 mobil kita datang ke sini. Nah, selanjutnya ini ada. Ini seperti yang S15. Nih, Silvio. Selanjutnya ada Toyota Supra. Wah, platnya berdelapan bro gitu ya. Kalau kita kan berdelapan HSR, cuma di belakangnya doang. Nah, JDM tuh aura-auranya seperti ini nih. Nih, kultur dari mobil JDM tuh kayak gini-gini. Ya, layaknya di Jepang sana ya mobil-mobilnya tuh. Jadi temanya benar-benar yang kita memodifikasinya ke sana. Selanjutnya ini ada mobil yang wah ganteng, pol-polan juga nih guys. Eh mana? Ini, sih lihat. Bentar ada yang mata. Ini ada Nissan Fairlady Z yang tahunnya gue nggak tahu tahun berapa dan mesinnya masih bawaan dan sebesar ini. Ini dia 2-3 karbu. Kalau gue bilang sih 3 karbu tuh. Ini dibuat semi wertak ya karena masih ada kabel-kabel jadi nyebutnya semi wertak. Wah, ini sih mesinnya rare sih. Suaranya wah, sayangnya kita di dalam indoor ya. Enggak bisa dengar suaranya. Nah, ini ada Vario yang wagon. Wertak juga. Tuh. Sampai ke dalamnya mengkilat tuh bagian dalamnya. Lah, pol. Nah, selanjutnya nih banyak mobil-mobil yang Supra juga. Ini Supra yang pernah kita lihat di acara Jarum Black. Nah, ini pernah. Ini ada Honda. Ini langka juga, guys. Wah, Supra banyak di sini. Supra banyak. Toyota. Nah, nih tuh. Ada wah. Dari zigzag dia nih. Nissan GTR.
ada Civic FD. Nah, Civic ini sendiri sampai sekarang masih banyak yang peminatnya. Karena dari Civic FD sendiri, modelnya nggak ketinggalan zaman, street racing oke, okay, dibuat elegan oke. Okay. Kalau gue sih lebih ke street racing ya, karena dari Civic FD sendiri dia ada dua varian mesin. Ada FD2 yang 2.0, ada yang FD1 di 1.8. Transmisinya ada dua, automatic dan manual. Meskipun tahunnya tua di sekitar tahun 2007-2008, tapi mobil itu masih banyak peminatnya. Nah, di sini juga ada booth dari Belcott. Nah, kita ada mobil yang diset sama Belcott itu, kita pakai Belcott di mobil Mercy kita, di mobil Mas Akbar tuh yang MC2JZ, habis itu mobilnya Mas Harun yang Porsche warna merah juga pakai Belcott. Nih, warna-warna dari Belcott tuh banyak variannya, guys. Ini kayaknya merahnya Mas ini nih. Merahnya Mas Harun yang ini nih. Nah, di sini juga banyak AE86 nih, yang 818 GT. Wah, ini udah dalam udah racing banget, guys. Makanya gue pingin buat kayaknya Mazda buat begitu dah, Mazda AE86 kita buat begitu. Nah, ini juga ada Estilo. Warnanya biru, joknya wah, gue suka sih. Boleh nggak ya? Ah, bolehlah karena di pinggir. Joknya yang di depan. Yang depan warna merah, yang ini warna biru, nyesuaiin dari mobilnya. Tuh, cakep ya. Wah, kayaknya gue bakal minta AE86 diginin, keren nih. Meskipun itu Mazda tapi nggak ada masalah. Selanjutnya ada per F1 juga. Ini masih bisa Evo. Nah, sebelah kanan kita ada GTR. Dan di sini ada dari Stanlab nih. Wah, ganteng. Nah, ada Corolla. Karena kalau nyebutnya sih, kalau gue Corolla DX nih, twin cam. Bisa. Kalau dari depan mirip Lancer tahun 80-an ya. Tapi itu ini, kenapa, Gat? Manggil-manggil aja, kayaknya kita ngeliat si GT lah yuk, di depan, ayo. Hey guys, nah sekarang gue lagi ada di luar. Nah, kalau tadi itu di museum namanya. Nah, ini bagian luarnya, parkiran dekat panggung JDM Fest 2003 di Bandung ini. Nah, ini terpajang mobil-mobil yang berbagai macam modifikasi ala JDM. Nah, kalau kita lihat di bagian sisi kanan panggung, ini sebelah sini nih, dari ada yang off-road nih. Civic Euro. Ada Swift. Wah, ini genrenya banyak nih dari bagian sini. Nah, kalau teman-teman lihat bagian dari sisi kanan gua, ini dari Fuck Wheel Dutch. Ini rombongannya Mas Willy FWD. Kita tadi malam barengan juga. Nih, ada Alphard ya. Dalamnya bukan main-main. Nih, owner belum datang. Tuh, fitmentnya dari mobil Alphard ini sendiri cakep banget. Ini kabarnya dia baru selesai masang air suspension, dia langsung pergi ke Bali jalan-jalan tanpa dites, tanpa disetting. Dan mobil ini modifikasi dalamnya keren. Mungkin gue nanti bakal konten dengan mobil ini, tapi belum tahu. Dan lihat selanjutnya ke sana. Nah, selanjutnya nih mobil dari Fakultas juga rombongannya. Ini emang JDM banget, di Jepang-Jepang sana banyak yang pakai mobil ini untuk di ambles-amblesin. Nah, ini Asia, bukan di luar negeri, guys. Tuh. Slamnya tuh emang habis. Nah, ini ada sama beda-beda. Beda tipe. Ini dari timnya Asalvo nih, Asalvo Bandung. Nah, ini mobil yang udah lumayan berumur, tahun 2000-an, dan ini kasih cocoknya mobil ini ya begini nih ya, VIP, dia beget dan ambles. Nah, ini fitmentnya bagus banget nih, benar-benar ngetak.
Nih kalau ngetak itu di antara fender dan yang gue tahu ya dari Omili itu ngetak tuh seperti ini. Tapi ini masih kurang karena belum celup banget. Nah belakangnya ini udah dapat nih, ban sama fender tuh udah pas banget. Nah kalau kita pingin ngelihat yang ngetak tuh seperti apa sih begetak, nah ini nih ada Civic Turbo sebelahnya GT. Kalau GT ini kita main aman, di depannya kita lebih ke fitment, belakang kita keselam dikit. Nah ini nih, ini yang dikatakan kategori tak. Bibir fender, bibir velg bersama fender nih dekat, jadi celup, jadi dijepit nih untuk belakangnya. Nah ini nih kejepit banget nih guys, dan ini tidak ada wet body, natural. Kalau gue bilang sih yang punya mobil head on ya. Ini juga baru selesai repair kemarin, ini masih cok-cokan, minggu lalu kita datang ke sini udah di repair. Nah untuk GT sendiri yang kemarin gue jalan dan mobil ini trouble, sekarang udah sehat, udah normal. Joknya udah kita pasang dua-duanya Recaro yang Becker, udah aman lah. Lampu udah, dan kita udah perbaiki karbon yang kemarin keriting, udah aman, normal. Nah ikut nih ke acara ini ya, sekali-sekali main jauh nih si GT. Kemarin ke Makassar udah, masa Bandung gak kita datengin ya kan. Nah, ada mobil Ryze yang fitmentnya menurut gua keren, karena tuh fitmentnya pas dan ini dia statik ya. Selanjutnya ini gua nggak tahu mobil Mitsubishi apa, tapi menurut gua, wih ganteng, itu keren tuh. Dan gua nggak tahu ini mobil apa, tapi jelas Mitsubishi. Yang tahu komen di bawah, karena ini rare juga dan bawa sepeda di atasnya, jadi berguna banget nih roof rack atasnya guys. Selanjutnya ada Civic VTI, ini ada Jazz Neo Karimun Bandung. Di sini bukan hanya Karimun biasa yang dimodif, tapi ini menurut gua effortnya lebih banget, kayak banget pokoknya sih. Kan Karimun lampunya petak-petak ya, ini diganti yang bulat, ada framenya, ada hoodnya. Nah, velgnya juga unik guys. Selanjutnya warna hitam, sama lampunya sama. Dia pakai kayu lekaleng dan didopin. Ini warna merah, ganteng. Nah selanjutnya sama begini semua ya. Kasusnya nih mereka emang em banget, ngambil konsepnya emang dari negara tetangga kita. Nih yang paling gue suka ini nih, kenapa dari warna itunya dan warna kaca pas banget bening. Menarik juga perhatian gua, bukan rupanya, tapi si bagian belakang. Nih, stiker-stiker yang bertulisan Jepang di sini dan ada kaca. Ini kayak apa ya nyebutnya? Gua kurang tahu nih. Kalau dari belakang tuh dia cembung gitu, guys. Tuh, hebat kan? Ini nyarinya susah loh. Ya. Kayaknya mobilnya nanti bakal gua review deh, ya. Ah. Kita kemana lagi? Nah, ada situ yang aneh juga. Ada Honda yang menurut gua aneh. Nah, selanjutnya kita ngelihat mobil yang anti hujan nih mesinnya, guys. Nah, ini mesin yang anti hujan yang tadi gua bilang. Sekarang hujannya makin lebat dan dia nggak pakai kap mesin. Tuh, ini nggak takut hujan banget nih mesinnya. Yeah, ada Om Ibnu. Hari ini gimana acara JDM Fest 2023 di Bandung? Walaupun kondisinya hujan, tapi gue lihat antusias para pengunjung di Bandung ini yang nonton ke acara ini kayaknya luar biasa deh. Luar biasa ya. Masih semangat. Masih semangat. Walaupun hujan tetap kerja. Ya benar. Kan? Oke, semangat. Siap, Omku. Kita kerja ya. Ya, nonton dulu, nonton. Oke. Nah, Om Ibnu tadi. Ini nih. Wertak yang nggak takut hujan tuh begini. Nah selanjutnya kita bakal ke situ karena di sini banyak mobil-mobil yang di Jakarta tuh jarang beredar, di sini banyak banget. Abang, ada Bang Yuda dari Outbreak, ngadem dulu. Nah, gimana?
Gimana Bang Yuda? Keren-keren sih mobilnya. Datang jam berapa atau dari kemarin? Dari kemarin sama teman-teman Outbreak. Hah? Dan langsung ke sini sih. Langsung ke sini ya. Yai. Gimana acara ini rame tapi hujan tuh enggak ada masalah ya? Enggak ada sih. Yang penting cuci mata. Cuci mata. Yoi. Tadi gue lihat juga Mas Akbar ada, habis itu Famel, Ziko, Rifat. Iya, kemarin datangnya juga dari kemarin sih. Dari kemarin ya mereka datang ya. Wah. Gue lanjut lagi ya. Siap, terima kasih banyak. Yoi Mas. Nah, jadi berapa media tuh banyak banget dari Jakarta datang ke sini. Kali ini kita ngelihat ekor-ekornya ya, biar enak. Nah, ini ekor-ekornya mobil Corolla Twin Cam GT. Nah, ini nih yang lagi digoreng, salah satu MC-nya Elite. Wah. Ini liftback, Toyota liftback. Itu si Salman tuh yang goreng ini nih. Corolla GL putih tahun 90-an JDM banget. Pakai jok warna putih. Velgnya kaleng dan bannya pakai wet wall. Ini ada Civic, ini udah 5 speed. Dan ada Civic ES. Ada mobil yang langka yang di Jakarta nggak pernah gue lihat. Ini ada Toyota apa? Dan ini hybrid. Nih. Ini apa namanya? Apa? Oh bukan, itu emblem aja. Itu emblem. Nah, ini ada dari Malik Selatan. Ini mobil yang langka juga di Indonesia. Gue aja baru ngelihat ya kan. Nah, ada Alphard. Ini ada dua Alphard yang kembar tapi beda tema nih. Yang satu tuh warna silver. Nah, itu dari SP. Yang ini alirannya yang pakai tool. Nah, kita lanjut ke luar situ. Wah, ini rame banget mobil yang ikut acara ini guys. Ada Avanza 2004 yang JDM banget. Kenapa? Karena lampunya di smoke warna kuning, warnanya hitam, manis. Joknya juga pakai racing tuh. Ada Honda. Ini ganteng. Tempatnya ganteng. Baru, gue nggak tahu ini apa yang mana. Tapi ini keren sih. Sebarunya langka juga. Langka. Nah, selanjutnya ada Civic Vario. Ini Rezo. Mirip. Rezonya mirip. Tadi di sana sebelah mobil kita. Dan ada Expander. Nah, anak Xbox Bandung mobilnya ikutan juga ternyata. Nah, ada Toyota dan gue nggak tahu lagi nih Toyota apa, banyak mobil aneh di sini. Dan ini ada Mitsubishi yang lampunya banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 4 lampu, 2 lampu biasa dan sisanya lampu tembak. Nah, ada Daihatsu Rotaf. Dan ini per jeep-jeepan nih. Jeep-jeepan sampai ke ujung. Nah, menarik juga di ujung tuh kayaknya ada kijang yang direstorasi. Wih, sebelum kita ke kijang kita ini mesinnya apa ya? Halus. Saya mau nanya deh, Om. Izin Om, mobilnya ganteng. Ini Jimny tahun berapa? Tahun 91, Om. Tahun 91. Ya. Ini direstorasi. Direstorasi, dibangun. Dibangun ya. Suaranya klimis banget. Nah, ini udah Hah? Boleh geber dikit nggak mau denger suaranya? Ini dua tak. Dua tak, Om. Ini dua tak. Ini dua tak. Emang ada keluar yang dua tak apa gimana? Sebelumnya emang ada keluaran dua tak buat ini, yang pickup version. Tapi bukan buat yang SJ 30. Bukan yang buat yang ini. Ya. Tapi ini yang dua tak. Berarti diaplikasikan dua tak di sini. Iya. Walah. Wah keren. Berarti belakangnya berasap dong? Berasap. Dua tak kayak motor ya? Iya kayak motor. Wah keren. Gokil. Keren sih Mas. Dalamnya boleh bersih, boleh dilihat nih bersih banget, klimis-klimis banget. Wah, dua tak. Mesinnya berarti sekecil apa? Boleh intip enggak sih? Nah, kita intip. Gua mau intip mesinnya. Dua tak loh. Tuh suara keteng teng 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 teng. Nah, ini mesinnya nih, kena hujan dikit enggak apa-apa Mas ya. Tuh, ternyata dua tak, udah pakai AC juga. Nih, Suzuki-nya melintang, biasanya head-nya di sini, ini di sini. Tiga silinder. Wah. Ini udah pasti pakai oli samping enggak ini? Pakai oli samping, mana? Oh, ini oli sampingnya.
Tuh, makanya dua tangan pakai oli samping. Ini oli sampingnya keren. Wah, cakep. Keren. Mas, thank you. Makasih banyak udah ngasih lihat mobilnya. Nah, kita lanjut lagi. Gila tuh mobil dua tak. Standar nih, ini yang Caribbean kayak ini. Nih, turbo four-wheel drive. Yang ini the hard top. Oh, ini yang soft top, soft top. Nah, gue dari dulu tuh nyebutnya ini soft top. Ini mobil penjahat di zaman kecil, mobil penculik. Kalau kita ngeliat film-film zaman dulu 90-an ini kan mobil yang nyulik-nyulik anak kecil. Nah, ini ada. Nah, ada Suzuki Katana yang versi di sananya, Jimny ya. Tuh platnya udah Jimny. Waduh. Nah, ada Kijang pickup yang direstorasi juga nih gue rasa dari L. Tuh dalamnya Sandra Kijang tuh seperti ini. Banyak orang bilang joknya adalah jok ini karung-karung. Karung-karung goni. Ah, ini nih. Jok orang goni. Apaan? Slogannya Kijang ini adalah Kijang, tiada duanya. Jadi satu aja terus. Enggak ada duanya. Makanya sampai sekarang Kijang Innova masih pakai Kijang namanya. Nah, kita turun ke bagian sini. Wah. Gila, acara ini rame juga. Nah. Ah iya. Astina, ownernya siapa? Ownernya mana? Ah, sini dong. Ini Astina. Ah, lagi di rumah. Lagi di rumah. Biasa. Lagi. Ah, mobil tahun berapa? Tahun 2. Tahun 92. Astina ini berarti dari Toyota apa, Pak? Mazda. Mazda ya, Mazda ya. Astina ya. Mazda Astina. Tahun 92 lu udah make berapa lama? Aku tuh waktu masih dari umur berapa ya? SD deh kayaknya. SD. Ya. Punya mobil ini. Iya. Warisan nih. Warisan. Iya, warisan dari ayah. Payah enggak spare part-nya? Lumayan sih, soalnya jarang juga. Jarang juga. Tapi kan lagi naik daun nih, pop up nih. Nah, iya. Iya. Saya juga lagi nunggu naik daun soalnya. Benar. Lu nyunggu naik daun apa mobilnya? Mobilnya. Ya kalau nunggu naik daun nanti gue tungguin. Oh iya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Oke, Mas. Sekali lagi. Ya. Thank you ya. Nah, kita lanjut lagi. Sama teman-temannya rame nih. Nongkrongnya toilet. Ini velg yang Moon. Dia pakai dop. Kita udah ada. Ya, namanya Heiser Mirror. Jadi Heiser Mirror itu lebih ke velg kayak kale. Tutupin kayak cermin gitu, cembungan. Cembungan. Kalau ini kan dia warnanya kayak polis ya, warna polis nih. Lagi musim nih. Nah, ini ada warna estilo yang ngejreng juga. Wah, velgnya ini Eka Buntung atau Vario Buntung. Ini rare juga, harganya juga nggak terkontrol. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada persubaruan. Jadi Subaru-Subaru nongkrongnya di sebelah sini nih. Tuh, ada D30 STI. Nih, Subaru-Subaru. Ini ada mobil yang... Oh, JTO apa yang FTO ya? Kemarin di bengkel teman gua itu... Ini JTO ya? Iya, tahu kan, Bu? Karena kan kemarin kita udah ngeliat di bengkel teman Nick tuh. Oh, ada stikernya ya? Tahu lu ya? Hebat juga. Ini mobil kakak-kakak cewek yang cantik yang FYP di TikTok gua kemana-mana. Mobilnya Famel. Nah, dia lagi tarik. Mari kita ketemu di rest area. Selanjutnya Juke yang alien racing banget. Kalau teman-teman pernah ngeliat di Google, waktu itu Juke bisa ngalahin mobil muscle car drag pakai mesin apa gua kurang tahu. Nah, ini mirip-mirip nih, dibuat racing banget Juke ini. BBK rollbar. Nah, rollbarnya bukan hanya di dalam, juga di luar. Ya. Wah, tuh udah gede banget tuh ini ya. Nah, ini dijual nih. Plat bos nih. Wah, ini mobil yang di Terminal 3 yang dapat the best carbon ini nih. Kalau enggak salah gua ya. Turbo, ini turbo. Dan dijual for sale. Jadi untuk teman-teman boleh kontak owner ya. Hah? Kayaknya jangan dah. Harganya pasti mahal ini karena kan udah full karbon. Tapi harga sesuai kualitas. Nanti kita hubungin orang ya. Nah, selanjutnya ada Jazz GK5. Mirip punya nenek Ipun. Nah, selanjutnya ada Twin Cam. Nah, kalau gue bahas Twin Cam ini kayak inget gue dulu namanya ada yang Andika Z. Andika Z
dulu dari tin cap tuh digoreng-goreng. Mana? Ada mobil ini deh, enggak? Mana? Nah, ini. Ini Frit kan? Loh, kok beda? Ini bukan Frit. Ini Frit apa-apa? Oh, ini Frit. Oh, ini Frit luar ya. Frit Jepang. Namanya spek, tapi kalau dilihat bornya ini Frit. Tapi emang dari Jepang deh dimasukin ke sini. Ini convert ya? Soalnya dari sini beda, ditutup. Oh iya benar, ini Frit yang convert. Jadi kalau dilihat sini yang hybrid ya, Frit hybrid. Nah, kaca filmnya udah hijau. Berarti emang dirubah bagian depannya ya? Depannya udah dirubah nih kalau kita lihat. Kecil, biasanya yang Frit lebih lancip. Ini lebih petak, fog lamp enggak ada. Nah, ini nih 8 drums tuh. Habis itu di tahun 2000-an, 90-an anak otomotif mobil itu suka banget modif mobil, dan gua pernah ngelihat teman abang gua modif mobil tuh Escudo. Stelannya itu dari zaman dulu itu begini, dan sekarang nih begini nih. Benar enggak, Om Reddy? Ceper-ceper pakai velg gede Escudo nih, gini-gini nih. Dipapak-papakin. Benar. PCD-nya kan PCD 4. Dibisain dia 5. Pakai velg Mercy, AMG begini-begini nih. Tuh. Ini very correct banget ini. Nah, untuk bannya sendiri ini dia pakai apa ini? Set, mari kita lihat. Hah. Bannya pakai Acelera dong, ya kan. Di sini rata-rata yang gue lihat bannya pakai Acelera. Karena Acelera sendiri itu ngebuat khusus untuk ban-ban yang aneh-aneh menurut gua. Ukurannya yang ganjil-ganjil, yang jarang orang buat tuh, dia ada selera. Apalagi anak-anak yang ngejar fitment, ngejar donat segala macam. Ya, selera dong yang paling paten. Nah, nih ini mau masuk aja segini nih ngantrinya di acara ini. Udah kayak tapi bisa masuk? Bisa kan? Dapat juga kan? Nah, ini ada dari Gerrit Swan. Nah, Gerrit Swan ikut MDC juga. Nih. Satu mobil doang. Nah, ada Innova yang kekinian nih. Ini racing pasti kenceng nih Innova ini. Ada Subaru lagi. Wah, banyak ya Subaru. Makanya gue bilang JDM itu ya nggak jauh-jauh dari Subaru, guys. Nah, ada Rubicon. Ada GT1. Sorry. Kapan? Acara JDM. Hah? Ini Hero. Kayaknya ini yang punya. Oh iya, benar juga ya. Ini kan acara JDM. Kayaknya ini yang pengunjung deh. Oh enggak. Ini saya mungkin parkir udah lama. Nih ada Civic Euro. Nih, Accord Euro. Ini bentar. Wait, oh bukan. Ini mirip mobilnya Subarunya Mas Akbar Ais. Bukan, ini Subaru juga. Nah, kalau kan GDM. Tapi ini masuk ya enggak apa-apa. Nah, Subaru lagi. Ada GT. Nah, berarti di sini GT banyak temennya. Biasanya kan kalau kontes-kontes tuh GT kurang. Nah, ini lagi banyak nih yang ikut di sini nih, guys. Nah, dari teman-teman sekalian yang nonton video ini, mobil mana yang kalian suka? Silakan komen di bawah. Dan gua bakal konten lain dulu, oke? Nanti kita tungguin acara selanjutnya gimana, oke? Oke guys, ya, kita dulu video kali ini ya, yang tulisannya sangat bagus banget sekali. Dan sekarang udah selesai. Ipeo. Tadi ada Ipeo berapa penghargaan. Yang FWD sudah dapat banyak. Kita di sini belum dapat apa-apa. Ya enggak apa-apa. Karena kontes itu kan enggak mesti harus dapat piala. Gitu. Nah, gua mau istirahat, udah malam, udah jam. Ipeo dan juga Mali ada. Oke. Gua sudah pamit undur diri, ingat velg, ingat ASN. Terima kasih banyak ya.